labbaik Allah humma labbaik labbaik la syarika laka labbaik labbaik Allah humma labbaik labbaik la syarika laka labbaik kebaikullah. Allah, jagalah putra putri kami, ya Allah. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan, membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui." Ketika ketiga anaknya memberikan jadwal untuk berangkat umroh, hati Nurbaiti begitu tercekat. Bibirnya tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Mungkin ada gerakan Allah ya, hati anak-anak saya digerakin untuk berangkat saya umroh. Saya juga nggak tahu itu tadinya. Kalau anak-anak, mama nanti tanggal 28, mama ini mah mau nggak ke acara ini gitu. Acara apa, saya bilang. Pas lihat, saya gemeter, hati saya nggak berani ngeliatin itu. Bagaimana ya, susah diomongin kata-kata gitu. Menurut saya, anak-anak saya itu belum harus untuk saya pergi membiayai saya untuk kesini gitu. Itu kan hal yang besar. Sebenarnya memang niatan ini tuh udah lama gitu. Maksudnya dari mulai awal kita mulai bekerja, mulai ini gitu. Memang bisa dibilang salah satu cita-cita lah, salah satu impian bisa memberikan hadiah mama itu umroh. Nurbaiti, anak kedua dari pasangan Abdul Razak dan Rukmini ini, tumbuh dalam lingkungan keluarga yang kurang mampu. Meski demikian, sang ayah selalu mengajari dia dan ketujuh saudaranya untuk selalu mendapatkan pendidikan yang baik dan mandiri. Tapi memang saya dari kecil memang hidupnya selalu prihatin. Bapak saya cuma seorang pekerja kasar, anak tujuh. Tapi bapak saya seperti suami saya. Anak-anak harus berpendidikan. Semua adik-adik saya, boleh katakan, walaupun bapak saya kuli, semua ini kuliah. Cuma saya aja sama adik saya yang perempuan tuh menulis SMA. Lahir dari keluarga sederhana membuat Nurbaiti terbiasa hidup dalam keprihatinan. Menikah dan dikaruniai 5 orang anak merupakan sebuah karunia Allah. Hidup terus berjalan dalam kesederhanaan, namun pendidikan terbaik untuk anak-anaknya merupakan salah satu tujuan hidup Nurbaiti dan sang suami. Profesinya ya penjahit, punya tailor sendiri. Dia itu ngerjain jahit bisa apa, semua jahitan dia bisa. Baju anak-anak, laki, perempuan, jas, safari, kemeja, celana. Dan semua motong apa aja dia bisa.
potongan jari kan kebanyakan, oh saya bisanya motong celana. Celananya, kalau dia semua motong celana bisa, baju bisa, jas bisa, safari bisa, baju wanita bisa, kebaya bisa gitu. Semua serba bisa dia. Dulu saya pernah sih bantu-bantu gitu, kadang jualan nasi uduk, lontong, terus apa ngewarung, pernah saya ngeritin maka apa perawatan rumah tangga, baju. Anak-anak tuh cita-cita papanya mereka harus kuliah semua, harus jalanin. Ya udah kita jalan aja segimana mestinya aja semampu kita, ya udah gitu. Asam garam kehidupan dijalaninya dengan tawakal suami yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga divonis kanker getah bening stadium 4. Ibu dari 5 anak ini tetap tegar dan berserah diri pada yang kuasa. Itu pertama kalau hampir 2 tahunan itu sering menggigil gitu siang-siang itu. Pokoknya kalau udah kena, mau hari panas, mau hari dingin, kalau udah datang menggigil udah. Tapi nggak sampai panas badan, meriang itu enggak. Tapi kita periksa ke dokter ya, sebulan dua bulan sembuh. Akhirnya lama-lama kok kata anak-anak enggak ini begini terus harus diperiksa, check up ini nih seluruh gitu. Nah pertama kita diminta dokter di ronsen. Dari ronsen baru ketahuan samar-samar gitu, katanya emang ada ini nih bu, katanya ada tumor katanya, cuman belum jelas. Untuk lebih jelas coba deh di CT scan. Setelah scan baru ketahuan, katanya dokter itu tumor mediastinum istilahnya gitu. Itu adanya di rongga dada. Terus ya harus, tapi dia masih segar gitu, masih bisa kerja, masih bisa, ya biasa lah gitu, gak ketara gitu. Tapi anfalnya itu setelah bulan apa ya, pokoknya setelah habis nikah anaknya tuh 2 bulan, sebulan habis nikah anaknya tuh keluar benjolan di sini nih, di bahu ya sebelah kanan, segede telur lah, segede telur ayam kampung tuh tiba-tiba aja nongol gitu. Nah kita kaget kan, jadi langsung ke dokter yang megang dia itu. Pas di ini harus di setelah dokter tuh di biopsi, jadi di operasi kecil diambil cairan yang ada di dalamnya itu. Ternyata hasil itu katanya kanker getah bening udah stadium 4. Tahun 2012, sang suami pergi meninggalkan mereka. Namun hidup terus berjalan dan harus dihadapi. Nurbaiti percaya Allah tidak akan pernah meninggalkannya. Ya, mungkin semua ibu seorang perempuan gitu ya, pasti merasa berat banget. Apalagi kehidupan saya kan dibilang boleh dikatakan di bawah menengah ke bawah gitu kan. Rumah masih belum punya, anak 5. Saya juga ibu rumah tangga pure banget gitu, enggak punya penghasilan apa-apa. Tapi itu udah anak-anak yang 3 itu udah kelar kuliah semua, udah kerja. Tapi namanya baru kerja kan tahu sendirilah ya. Penghasilan masih ini, masih ada tapi masih belum mencukupi. Lagi saya sabar, saya jarang nangis. Apalagi kalau dekat anak-anak saya. Selama papanya meninggal tuh setahun saya, kalau anak pergi kerja, pergi sekolah, kuliah, saya baru nangis. Itu hampir setahun setiap hari saya pasti nangis. Tapi nggak pernah anak-anak nggak pernah tahu. Saya nggak mau lihat mereka lihat saya pulang.
namanya saya yakin Allah ada, pasti cari apa kemampuan manusia itu pasti ada ukurannya sendiri bagi Allah gitu. يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebajikan yang diusahakannya dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir. Nurbaiti bersyukur bahwa kesusahan hidup yang menimpanya hanya masalah ekonomi. Sementara Allah memberinya anak-anak yang soleh yang selalu mengerti kesulitan hidup mereka. Susahnya karena ekonomi yang berat. Bayangin aja anak sekolah 5. Anaknya yang papanya gak ada, yang 3 emang udah kerja, tapi masih ngepas-ngepas kan. Rumah apa-apa saya masih ngontrak. Sampai sekarang pun saya masih ngontrak sebelumnya gitu. Ya beratnya di ekonomi sebenarnya saya. Tapi kalau dari tingkah laku anak-anak itu mereka mengerti, kita saling mengerti lah gitu. Yang paling berat itu ekonomi. Karena hidup di Jakarta tahu sendiri kan semuanya. Kalau tanpa uang istilahnya, uang gak ada saudaranya itu kan begitu. Istilah kasarnya begitu kan di Jakarta. Itu yang paling... yang harus saya pikirin, harus saya gaji anak-anak tuh harus dirinci banget, diolah banget gimana udah cukup kesini, harus makan, anak harus sekolah, bikin buat rumah, harus kontrak rumah, harus ada setiap tahun gitu. Jadi gitu harus benar-benar istilah orang tuh harus benar-benar ket pinggang tuh harus dikencengin benar gitu. Beberapa tahun ini memang menjadi ujian ketawakalan bagi Nurbaiti. Peristiwa duka datang bertubi-tubi setelah wafatnya suami. Ayah dan ibu kandungnya pun meninggalkannya. Maret 2018, tanggal 20 itu bapak saya meninggal. Baru 10 bulan ibu saya meninggal. Emang ini banget gitu. Belum ibu saya baru belum 100 hari, nanti kalau pulang dari sini kan saya 100 hari ibu kan. Waktu saya pergi dari sini, adik saya dirawat di ruang ICU. Jadi rasanya yang satu belum hilang rasa sedih saya, udah datang satu. Satu belum hilang. Beratnya begitu gitu. Thank you.
Berangkat umroh sesuatu yang tak pernah terlintas di pikirannya. Bagaimana tidak, kondisi ekonominya boleh dibilang pas-pasan. Penghasilannya hanya pas untuk hidup sehari-hari dan ongkos ngontrak rumah. Itu pun selalu dibantu oleh anak-anaknya. Kalau menurut hitung-hitungan ekonomi, biaya sana ke sini tuh berdasarkan ukuran kontrak rumah saya setahun. Coba bayangin, uang segitu anak saya ngumpul, bertiga tuh udah kerja, patungan ngumpulin, buat biaya rumah setahun. Ini untuk berapa hari mereka? Itu saya nggak tahu ya. Suatu hal yang keajaiban bagi saya. Labbaik Allah, humma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Labbaik Allah, humma labbaik, labbaik la sharika laka labbaik. Antara percaya dan tidak, Nurbaiti merasa peristiwa ini menjadi hadiah terindah dalam hidupnya. Sebuah pemberian Allah lewat anak-anaknya tercinta. Sudah menjadi tekad dan cita-cita dari dulu pengen bisa umrohin mama. Nah, alhamdulillah perjalanan sekarang itu keadaan memang sudah mulai berubah di kehidupan kita gitu ya. Walaupun perubahannya bukan berarti berubah yang kita bisa menjadi satu yang berlebih, tidak juga, tapi berkecukupan lah alhamdulillah saat ini. Nah, berangkat dari situ impian-impian apa cita-cita itu juga tetap masih terus terngiang-ngiang untuk bisa ngasih mama hadiah umroh. Bagi anak-anaknya, impian untuk memberangkatkan ibunya adalah cita-cita besar. Dan bagaimana mereka mewujudkannya? Sebenarnya saya sudah mempersiapkan untuk umroh ini sekitar hampir 3 tahunan terakhir gitu. Tapi ya coba ngumpulin, coba ini dari hasil kerja apa segala macam gitu. Tapi memang perlu waktu untuk bisa ngumpul itu sampai akhirnya ya di bulan kemarin alhamdulillah mama bisa berangkat. Seperti apa dibilang mimpi kah saya ini ya gitu ya. Tapi ini terjadi gitu. Dan terbayang semua kesusahan saya itu rasanya udah terbalas semua di saat saya ada di sini. Saya merasa itu semua kebayar gitu. Allah tahu itu hadiah untuk saya banget. Alhamdulillah, begitulah janji Allah. Ketika Allah telah berkehendak mengabulkan doa hambanya, maka jadilah kun fayakun. Saya pengen wujudin gitu, dan juga momennya saya rasa di bulan ini memang pas gitu kan. Mama juga lagi, ya dalam tanda kutip, lagi bersedih juga, belum 40 hari, belum 100 hari nenek juga sedih. Saya rasa ini satu pengen ya biar jadi seperti dia hiburan lah ibaratnya gitu ya. Maka dalam setiap sujudnya di Baitullah, doa terikhlas seorang ibu pun selalu disampaikan untuk anak-anaknya tercinta. Ya, anak-anak yang soleh, soleha, bisa anak-anaknya pun nanti bisa membalas seperti mereka ke saya gitu. Sayang sama saya. Saya ingin cucu-cucu saya juga sayang sama anak-anak saya dan seperti mereka sayang sama saya. Thank you.
Saya cuma simpel pengen. Mama bahagia. Udah. Bisa senyum, bisa bahagia, bisa. Ya, jangan sedih lagi lah, itu aja. وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembalimu.